Tahu tidak, siapakah perempuan beruntung yang membuat Nabi Muhammad sholat jenazah di samping kuburnya? Seorang perempuan berkulit hitam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bahwa ada seorang perempuan berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid. Pada suatu hari, Rasulullah merasa tidak menemuinya lagi. Lalu Nabi bertanya mengenainya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Rasulullah menegur, kenapa kalian tidak memberitahuku? Para sahabat menjawab, kami menganggap ia adalah urusan kecil saja. Rasulullah bersabda lagi, tunjukkan kuburnya padaku. Maka mereka menunjukkannya kepada Nabi. Nabi mendirikan salat di dekat kuburnya dan setelah itu bersabda, sesungguhnya kubur itu penuh dengan kegelapan bagi penghuninya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneranginya dengan sebab salatku ke atas mereka. Sahih Bukhari Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan nomor 528.